datanya enggak? Enggak, Bung terbuka. Enggak, saya terbuka sekarang. Waktu itu ada. Pak Jaksa Agung tahu enggak? Yang enggak, marah itu ada. Periode waktu itu, yang periode sekarang ada atau tidak? Pak Habib, begini, teman-teman Pak Mahfud untuk menyelesaikan. Sebentar, Pak pimpinan, ini juga enggak bisa dibiarkan terlalu jauh begini. Ini kan enggak pimpinan yang ganti nih, pimpinannya ganti. Sebentar. Gini. Pimpinan ganti. Teman-teman, saya teman-teman. Yang benar, Ron. Teman-teman, ingetin dong, lu yang benar. Dari saya selesaikan dulu saya ya. Ya. Seharusnya pada kesempatan pertama Pak Mahfud menjelaskan semua hal yang Pak Mahfud jelaskan di media terkait dengan 300 triliun itu, bukan menjawab satu persatu apa yang terjadi antara Komisi 3 dengan PPTK dalam rapat beberapa hari yang lalu, kan gitu. Itu Pak Mahfud juga pernah di DPR, kan Pak Mahfud tahu bagaimana dinamika yang terbangun dalam rapat-rapat di DPR. Sebentar, saya belum selesai. Saya kan nggak potong Pak Mahfud ngomong tadi. Saya mendengar dengan seksama apa yang sampaikan Pak Mahfud. Gantian dong, sekarang saya ngomong. Ya, iya. Saya kira kalau Pak Mahfud melakukan cara seperti yang kita dengarkan tadi, kan Pak Mahfud menjudgment teman-teman. Lepas dari itu benar, salah itu nanti kita bisa uji. Tetapi rapat kita hari ini bukan untuk itu. Rapat kita hari ini untuk mengklarifikasi kontroversial yang sudah terlanjur berkembang di masyarakat terkait dengan 300 triliun itu. Tidak satu pun poin dari awal Pak Mahfud menyampaikan penjelasan Pak Mahfud dalam rapat ini yang terkait dengan soal itu. Satu-satu Pak Mahfud mengomentari jalannya rapat antara kami dengan PPATK. Khususnya yang disampaikan oleh Terry, yang disampaikan oleh Saudara Arsul dan Saudara Benny. Ini kan jadi lari dari maksud dan tujuan rapat kita pada hari ini. Oke. Dan pimpinan juga punya kewenangan untuk menjaga lalu lintas rapat ini agar berlangsung sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu loh. Saya kira itu. Saya belum berkomentar terlalu jauh, tapi kira-kira rapat ini harus berjalan sesuai dengan tata tertib yang berlaku di DPR. Terima kasih Pak Mulfahri. Saya Tifa Soleza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.